Berdasarkan due proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian DKI Jakarta tahun 2024. Berdasarkan due proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian DKI Jakarta tahun 2024. Dengan demikian, secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat opini wajar. BPK mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah berhasil mempertahankan opini WTP tersebut. Prestasi tahunan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita rebutan di kebun kelapa. Ini hampirnya Cipinang Muara. Terima kasih pada BPK, kita bangga bekerja bersama. Kita rebutan di Cipete. Pulangnya mampir Duren 3. 5 tahun raih BPP, bukti komitmen dan kerja kita.